Pembahasan kali ini untuk pendaftaran tanah secara sporadik mengenai hak milik, dalam arti atas permintaan pihak yang berkepentingan atau belum secara sistematik, sampai penerbitan sertifikat. Subjeknya yang secara umum yaitu WNI dan badan hukum. Karena lingkup pertanahan yang cukup luas, maka mengenai hal ini dulu. Tahap-tahap untuk melakukan pendaftarannya yaitu pengajuan permohonan disertai dokumen dan membayar biaya PNBP sebagaimana dalam peraturan terkait pendaftaran tanah. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Untuk pengukuran di peraturan lainnya nomor 317 tahun 2020, batas bidang tanah, penetapan batasnya terhadap tanah belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau tidak sesuai lagi penunjukan batas oleh pemegang hak dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang yang berbatasan. Namun apabila terdapat tanda batas permanen yang diyakini sebagai tanda batas penguasaan tanah, maka persetujuan dari pemegang hak yang berbatasan tidak mutlak. Pada peraturan Menteri ATR nomor 16 tahun 2021, tugas dari petugas pengukuran menetapkan batas juga pada persetujuan. Ini tidak tertulis mutlak atau tidak. Kemudian pengumpulan dan penelitian data yuridis. Selanjutnya pengumuman yang dilakukan selama 30 hari. Setelah dilakukan pengumuman, kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan. Selanjutnya penegasan konversi disertai alat bukti, kemudian pengakuan hak atas tanah yang alat bukti kepemilikan tidak ada, tetapi adanya penguasaan fisik selama 20 tahun. Penegasan konversi dan pengakuan hak dibukukan dalam buku tanah. Hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat diterbitkan sertifikat. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan disimpan sebagai warkah. Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangannya. Kemudian sertifikat diserahkan kepada pemegang hak. Jadi di sini ada 8 poin mengenai tahap pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat mengenai sporadik. Yang pertama itu permohonan, dia juga mengajukan permohonan, pembuktian hak, pengukuran, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya, penegasan konversi dan pengakuan hak, pembukuan, kemudian penerbitan sertifikat.